Terus tahu baby boom ini dari mana? Ya dari Yudi. Mas Yudi ini asalnya dari mana? Leces, Mas. Dari Leces. Iya. Sebelumnya sudah pernah ke bengkel Tomo ini? Belum. Menurut Masnya dari segi fasilitas dan layanannya bagaimana dari bengkel Tomo ini? Ya kalau pelayanan ya luas kan, Mas. Dikasih snack juga. Dari segi fasilitasnya, Mas? Ya enak ya, ruang tunggunya AC. Minum, lihat TV, sini enak. Terus tahu bengkel Tomo ini dari mana? Ya dari media sosial juga. Kalau ngikutinnya itu di Facebook kayaknya. Ya. Selain Facebook kita juga ada sosial media yang lain, Mas, yang kami sini. Ada Instagram, YouTube, TikTok juga ada. Dan yang lainnya dari juga. Namanya sama sama bengkel Tomo. Tapi ada keluhan atau gimana? Iya, ada keluhan kaki-kakinya itu geledak-geledak sama ada bunyi-bunyi. Oh ya, keluhannya bunyi pas saat jalan kecepatan puluhan lah itu bunyinya, bukan saat dia berhenti, bunyinya pada saat dia berjalan. Dan setelah itu kita analisa, pertama itu di kampasnya juga, kampasnya udah tipis, plus platnya kampas itu ketatap, jika ada dan apa, kalipernya juga kocak yang belakang. Ada gonjalan, ceris-ceris. Jadi apa ya, kocak lah. Jadi kena itu, semnya. Itu akibatnya. Jadi kita sarankan untuk mengganti kampas remnya juga, karena udah tipis. Terus depan belakang ya, dan keluhan juga bunyi itu nggak dari. Setelah dicek itu juga dari ban rodanya juga yang udah gelombang. Sarannya juga untuk pergantian ban yang belakang. Itu aja sih. Di sini ya. Itu udah enggak nampak. Beda kan sama yang baru? Iya, kaki-kaki. Ya, terutama itu, kaki-kaki. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Lalu juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Dan mudah untuk menghubungi kami untuk layanan booking service, derek ataupun konsultasi. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.